Penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Martens, oleh kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya memasuki bulan kedua. Untuk memaksimalkan pencarian, aparat gabungan TNI Polri pun memperluas lokasi pencarian. Bila sebelumnya pencarian dilakukan di Kabupaten Duga dan Lani Jaya, kini pencarian diperluas ke Kabupaten Yahukimo dan Puncak Papua. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Faisal Ramadhani mengatakan, aparat gabungan TNI Polri terus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelamatkan Kapten Philip dalam keadaan hidup. Pada rekan-rekan media bahwa sampai sekarang pun kita sedang melakukan pendalaman terhadap pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air. Dan sekarang wilayah operasi kita ada di beberapa kabupaten. Ada 4 kabupaten yang jadi cangkupannya kita perluas dari Kabupaten Duga, diperluas menjadi Lani Jaya, Yahukimo, dan sekarang ada di Kabupaten Ilaga. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.